Halo sahabat Kominfo. Kembali lagi berjumpa dan bertemu kembali bersama kami di sini tentunya di Info Langkat Channel. Channelnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat. Di video kita kali ini, tentunya kita akan menyaksikan kegiatan audiensi pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat dengan Bapak Bupati Kabupaten Langkat yaitu Bapak Terbit Rencana Perangin-Angin yang bertempatkan di Rumah Dinas Bupati Langkat di Kota Staba. Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara MUI dengan Pemkab Langkat dalam membangun umat serta mewujudkan Langkat yang religius. Pada kesempatan tersebut, Bapak Bupati Langkat juga berharap kepada Majelis Ulama Indonesia untuk ikut memerangi peredaran narkoba dengan memberikan ceramah saat berkhutbah terhadap upaya pembentukan yang dampaknya sudah sampai ya ke pelosok desa. Bapak Bupati juga meminta kepada Ketua MUI untuk mengarahkan kepada seluruh para da'i yang ada di Kabupaten Langkat untuk ikut berpartisipasi guna memerangi narkoba yang sudah banyak meracuni masyarakat. Baik di masjid, di sekolah, di lokasi pengajian, dan tentunya di tempat-tempat lainnya. Seusai melakukan audiensi dengan pengurus MUI, Bupati Langkat juga kemudian melakukan pertemuan dengan ketua dan anggota komisioner KPU Langkat. Audiensi ini membahas pasca suksesnya pelaksanaan Pilkada di tahun 2018 dan di Pileg 2019 yang lalu. Ya, demikianlah sahabat Kominfo. Sampai bertemu kembali di video dan berita Kominfo Langkat selanjutnya yang selalu memberikan berita yang terupdate dan tentunya terpercaya. Sekian dan terima kasih. Yuk, bye-bye.